Katakan tadi, masa belajar ni kita kena kurangkan hubungan dengan urusan keduniaan. Kalau zaman Imam Ghazali ni, dia suruh budak-budak ni dihantar ke pondok-pondok lah. Keluar sekejap daripada keluarga, duduk dalam suasana pondok. Tapi dalam konteks kita ni macam tu tadi lah. Bagi tumpuan, lupakan sekejap perkara-perkara lain. Kalau ada masalah, kita letak sekejap. Adab belajar yang ketiga, kita jangan sombong dengan ilmu dan jangan sombong dengan guru, jangan sombong dengan ulama-ulama lah. Antara contoh sombong yang mungkin kita tak perasan, apabila kita pilih-pilih guru. Oh, kat tempat aku guru tak popular, dia tak handal, tak maulah pilih guru yang handal. Nak pilih Tok Syekh sekian-sekian-sekian mengajar. Kata Imam Ghazali, itu satu contoh sombong lah. Dia berguru ni tak kira dengan siapa-siapa. Bahkan Imam Syafi'i pun dalam juzuk-juzuk ilmu yang tertentu, dia berguru dengan penggembala kambing. Dia tu ulama besar, tapi dia duduk di depan Syaiban tadi, penggembala kambing tu, dia duduk macam mana murid menghadap guru. Orang pun heran. Oi, itu Tok Syekh kami tu Imam Syafi'i. Tapi dia ambil ilmu daripada penggembala kambing. Sebab penggembala kambing tu dia ada ilmu-ilmu tertentu yang Imam Syafi'i tak ada. Imam Syafi'i guru. Dari segi keseluruhannya, memanglah Imam Syafi'i dia lagi handal daripada orang tu. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang penggembala kambing tu lebih daripada Imam Syafi'i. Jadi tak boleh sombong dengan ilmu, tak boleh sombong dengan guru. Bukan apa, orang tua-tua ni dia banyak pengalaman. Macam orang muda memang tenaga lebih. Tenaga lebih, semangat lebih. Tapi orang tua-tua ni banyak pengalaman. Jadi orang muda kadang-kadang dia tak faham yang orang tua ni cakap. Dia ada maksud-maksud di sebaliknya tu. Sebab tu kita ni kena hormat orang tua-tua kan. Jadi satu contoh yang kita boleh ambil, cerita anak harimau dengan bapa harimau. Bapa harimau ni dah tua lah. Jadi dari segi tenaga ni dia kurang, dari segi semangat pun dah kurang. Tapi pengalaman banyak. Anak dia ni remaja, kuat, tengah kuat ni, badan tengah ketul-ketul ni. Dia pun latih anak dia cara menangkap musuh, cara mengendap, cara berlawan, semua dia ajak. Dah habis pelajaran tu, dia bagi pesan. Dia kata, anakku, kamu dengan sekian-sekian binatang boleh lawan. Dengan sekian-sekian binatang jangan lawan, dia kuat daripada kita. Tapi satu yang bapak nak pesan sangat-sangat, kalau jumpa manusia lari. Manusia ni dia paling kuat. Kita jangan lawan dengan manusia. Jadi anak harimau tadi ni dia praktikkanlah apa bapak dia cakap. Dia jumpa dengan serigala ke babi hutan ke apa-apa lah yang lemah pada dia, dia lawan lah. Memang dia menang lah. Bila jumpa gajah, dia menyelak. Tak mau lawan kan. Tapi dalam hati dia duk fikir juga, dia nak protes apa yang bapak dia ajar. Bapak dia kata kalau jumpa manusia lari, jangan lawan. Dia kata apa hebat sangat manusia ni. Dia kata aku nak lawan lah dengan manusia. Dia tak tahu bapak dia lagi pengalaman nak lawan dengan manusia. Dia pun tanyalah pada penduduk hutan, yang mana satu manusia ni? Penduduk hutan pun cakap, oh no, di tempat-tempat sekian-sekian tu ada manusia. Dia pun berjalan mengembara sampailah kat pinggir hutan. Tanyalah haiwan-haiwan kat situ, ada tak manusia kat sini? Ada. Ada seorang manusia ni waktu petang tadi dia lalu ni, benai dalam hutan ni. Sebab dia tu petani, pagi dia pergi, petang dia balik. Kamu tunggulah tepi denai. Jadi anak rimau yang tengah kuat tadi, dia pun tunggu. Bila petang datanglah manusia tadi bawa cengkul balik daripada dia punya ladang. Terus harimau dia pun keluar terkap. Buka lah jidat harimau dah kan. Manusia ni takutlah harimau. Harimau pun harap, eh, apa hebatnya manusia ni? Kan? Badan kosong, nak kata ada duri tak ada. Nak kata badan besar tak ada. Nak kata ada taring tak ada. Nampak memang lemah. Dia kata, eh, apa lemah sangat manusia yang bapak aku takut? Dah sah bapak aku salah. Jadi dia kata, okay, sekarang manusia kononnya boleh bercakap lah ni. Ini cerita-cerita dongeng, cerita pengajaran. Aku nak lawan dengan kamu, nak buktikan aku boleh kalahkan manusia. Nak bawa balik, nak tunjuk pada bapak aku. Nak lawan ni. Bapak aku kata, kamu ni kuat sangat manusia ni. Jangan lawan manusia ni, dia ada senjata berbahaya. Apa dia senjata bahaya kamu bawa keluar, aku nak lawan. Yang manusia tu dia takut dah. Tapi dia dah tak akan. Yang tu lah kekuatan dia tadi. Dia fikir-fikir, dia kata, baik, aku memang boleh lawan dengan kamu. Tapi malangnya aku punya senjata tertinggal di rumah. Tak boleh nak lawan lah, apa nak buat? Kamu nak bunuh aku, bunuh lah. Imam pun kata, eh, tak syok lah lawan orang tak nak senjata. Baik, kamu balik rumah pergi ambil senjata kamu, aku tunggu sini, tak lari. Eh, mana boleh, sekejap kamu lari.
Sebab senjata aku ni kalau kau buat mal, memang kau buat akan lari. Aku tak lari. Betul ni, betul. Mak dia ada lega. Baik, boleh aku balik sekarang? Boleh. Mak dia pun melangkah, 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 melangkah. Sambil-sambil tengok belakang. Nah, takut rimau tu terikat. Langkah, 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 tengok belakang. Rimau pun heran. Hai, nak balik, balik. Dah tak kan? Yang duduk tengok belakang, rimau. Bukan apa. Aku takut hang lari sekali. Ha, tu dah tengok belakang. Lari tak lari? Jangan lari. Aku tak lari. Hai, mesti lari ni. Baiklah. Kalau kamu tak percaya, sekarang ni ambil atak-atak pokok ni, mai ikat kaki tangan aku. Pokok lah aku lari. Aku tak lari. Manusia ni dapat peluang. Dia pun cari akak pokok semua, ikat kaki rimau. Ikat tangan rimau. Okey, sekarang aku tak boleh lari dah. Balik, pergi ambil senjata kamu. Inilah dia tahu kalau nak tahu. Yang bapak kamu pesan tu memang betul dah. Orang tua-tua pesan kena dengar. Dengan manusia tinggal duduk lawan. Dia tak boleh buat apa dah. Yang petani tadi ambil cangkul, bagi terus ya, apa lah. Mati. Jadi orang tua-tua ni dia pengalaman banyak. Jadi kita tak mudah-mudah nak protes orang tua-tua kan. Walaupun orang muda ni tenaga lebih, semangat lebih, tapi orang tua-tua dia pengalaman banyak. Kita bagi contoh hari tu, demam. Dahlah kawan tu demam, kita bagi pula ubat yang pahit. Orang demam ni mulut pahit, makan maggi ke makan apa pun semua pahit, dia bagi pula ubat pahit. Tak apa betul lah doktor ni. Dahlah mulut pahit, bagi ubat pahit. Dahlah badan panas, dia suruh pula cicit air suam, lepas tu berselimut pula. Lagilah panas. Sebenarnya yang tu lah ubat dia. Nak bagi keluar penuh kan. Jadi orang muda dia duduk petikai. Tok guru dia, orang tua dia. Macam orang kena strok lah. Dah lah duduk sakit kepala selalu. Sebelah badan dah mula nak mati lah. Tak boleh gerak lah ni. Jari-jari pun tak boleh gerak lah. Bila jumpa dengan perawat, perawat kata yang ni kena bekam. Kena tebuk lubang kat kepala. Kalau strok belah sini, tebuk lubang sebelah sini. Strok belah sini, tebuk lubang sebelah sini.